suami aku merasa selesa dan bahagia bila masuk ke dalam bilik tidur ni. Ha. Ini baju dalam kek kepala paharlah. Dengan suara dalam ni apa hari tak basuh, elok kat lantai tu tiga berkumpul bergulung-gulung. Kan? Kencing dulu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, cuy, ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan, cuy. Oke cuy ya, mohon maaf di channel ini tuh memang saya nggak rutin membuat video dikarenakan ya saya fokus di channel yang satu cuy. Karena adanya apa namanya kompetisi Gagal Vakansa gitu cuy ya. Ini cuy, saya nggak tahu mau mereaksi apa juga di channel ini cuy. Jadi saya selalu mengisi setiap 2 minggu atau 1 minggu itu ceramah Ustadz Syamsul Debat aja gitu cuy ya. Karena ya peminat di channel NDTK itu, di channel ini tuh memang kebanyakan ceramah dari Ustadz Syamsul Debat gitu cuy ya. Kalau saya buat konten ngakak plus, peminatnya kurang gitu ya. Jadi ya mau tidak mau saya harus membuat reaksi tentang Ustadz Syamsul Debat lagi gitu cuy ya. Padahal kalau dipikir konten sebenarnya banyak banget kalau kita mereaksi ngakak plus gitu ya. Banyak hal-hal yang menarik dan lucu di luar sana gitu cuy. Dan sebelum kita lanjut ke videonya cuy, saya mengajak korang untuk berdoa cuy ya, untuk saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina cuy ya, terutama di Gaza gitu ya. Semoga kembali aman dan pastinya jangan pelit-pelit rezeki cuy ya, bagikan sedikit rezeki korang kepada penyumbang gitu ya, penyumbang dana untuk dikirim ke sana cuy. Kalau saya sering-sering banget sih ada di pinggir jalan, setiap jalan di ada di kampung saya itu ada pernah sumbangan saya bagi di situ. Dan ada juga beberapa tempat gitu ya, bukan di pinggir jalan aja. Setidaknya kita bisa membantu cuy, selain daripada doa gitu cuy. Oke langsung aja cuy ya, kita akan mereaksi lagi ceramah dakwah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Oke videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, tung. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Oh, ini acaranya di Puspanita cuy ya. Itu ada tertulis di belakang Ustadz itu, Puspanita cuy. Saya memilih di sini ya, saya random, saya ambil video ini tuh dari channel Ustadz langsung. Jadi kalau korang enggak mau melihat reaksi, korang bisa langsung ke channel Ustadz cuy ya. Nanti saya cantumkan link videonya di bawah gitu cuy. Di sini reaksi cuy ya. Kalau karihal muslimun. Saya ambil yang audionya bagus gitu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara Bahagia Datin Wira Siti Ruhaya binti Kamaluddin, pengerusi Puspanita Cawangan Negeri Melaka. Bahagia Bursa Puan Nur Hafizah binti Ibrahim, pengerusi Biro Agama dan Kebajikan Puspanita Cawangan Negeri Melaka. Dan seluruhnya seluruh ahli jawatankuasa dan ahli-ahli dan juga para peserta yang dikasihi sekalian. Kalau saya tahu tadi betapa pendeknya pembukaan pengerusi majlis tu, saya terus pergi ke rostrum je. Kalau tak bagi-bagilah aku duduk sekejap nak berhurak dengan Datin dah. Kapal dagang dari seborang kan sila. Ya sah betul lah kan. Tapi tak apalah kan, dia straight to the point kan.
sebab kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Nah, makan... ini mic yang cocok kalau setakat ustaz yang ceramah gitu, cuy. Biasanya kan kalau mic yang biasa itu terkadang volumenya enggak stabil gitu ya. Sirih mengenyang tidak, agak ada budi dengan bahasa. Dah orang berpantun, kenalah balik pantun kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik ke rumah di hari Khamis, lalu pergi bermain tenis. Gadis muslimah berbaju gamis, wajah cantik, tersenyum manis. Adik kecil pergi berkhemah, lalu melihat sebuah panah. Tumbuh menjadi wanita muslimah, selalu tegas pegang amanah. Dari luar pulang ke rumah, oleh-olehnya sekarung kurma. Sungguh mulia wanita muslimah, selalu amalkan ilmu agama. Pasti ibu-ibu banyak beli di sini, mangga, cuy. Dipenjual wanita, buah ya kan, puspanita. Enak rasanya dibawa ke kota. Penuh pesona wanita solehah. Tingkah lakunya bagai permata. Daun padi di tengah kemah. Bunga melati sedang mengakak. Beginilah jadi wanita muslimah, hidup damai penuh berkah. Jadi bila sebut tentang tentang bidadari syurga, bidadari syurga, tajunya bidadari kita syurga. Kalau kita mendalami akan maksudnya, kita tengok kadang-kadang ada orang dia mengaku, dia mengaku bahawa dia ni baik. Bidadari ni kita tahu cantik, elok, kita faham lah dekat syurga diamnya. Dan kita rasa-rasanya tak akan membayangkan bidadari syurga tu kita. Sebab kita tengok muka kita dekat cermin tu macam bukan, rasa bukan. Jauh-jauh sangat rasanya. Tetapi tetapi kalau kita perhatikan betul-betul sebenarnya, kita boleh menjadi bidadari syurga seandainya kita memiliki sifat-sifatnya. Apa dia sifat-sifatnya? Baik, cantik. Sebab kalau kita tengok bab cantik ni, satu perkara yang sangat sangat subjektif. Sangat subjektif. Ada orang cakap datin cantik je. Dia datinnya otomatik cantik, dia kata. Datin. Kan, datin. Macam tu kan. Dia kata datin tu kan. Jadi orang keliling ni pun cantik-cantik je. Kan. Ada setengah tu pula dia rasa cantik. Tapi tak cantik sangat pun. Sebenarnya tak. Sebab setiap orang mata dia berbeza. Betul. Penilaian dia berbeza. Kalau mata sama je cantik tu, berebut dengan seorang perempuan yang sama. Kan? Contoh ada orang cakap Nilofa tu cantik sangat. Kan? Pada saya biasa je. Contoh. Kan? That's why saya bagi laluan dia pada purist, silakan. Maksudnya macam itulah. Maksudnya kita taklah apa orang kata, sebab apa macam suami kan. Kadang ada orang pada dia tu handsome sangat lah. Kan? Pada ada setengah tu pula masa kahwin tu tak ada handsome sangat. Tapi mungkin handsome pula tengok. Ada macam tu. Kan? Tu yang kadang-kadang orang perempuan kadang dia tersilap. Kecantikan tu bukannya pada pakaian dia, tak semestinya. Tompah baju bergulung-gulung papan kat nilai 3 tu beli kain. Sudah baju lagi lawa pada orang. Macam mana? Macam tu lah maksudnya kan? Macam tu lah kan? Baju lagi lawa pada orang, dia fikir kan? Lepas tu tanya, cantik ke aku? Cantik tak aku? Jadi dia cantik betul baju ni. Nanti, macam tu lah contohnya. Jadi kalau bicarakan tentang baju syurga, apa sebenarnya yang kita inginkan, apa sebenarnya yang kita harapkan? Sebab hampir setiap wanita mengidamkan diri dia menjadi bidadari. Bidadari ni antaranya dia mengharapkan diri dia muda walaupun dia telah berusia. Macam-macam angel ada. Kan ada yang disanggup dia tarik tu, dia buat dia macam-macam. Ada krim dia, blue corning bersambung. Kan, kan? Memang dia senyum sebab dia nak sorok gigi dia. Sebab gigi tak berapa ada, contohnya lah kan. Kadang tak lebih nak galak, tak keluar pula gigi tu daripada landasan tu. Apanya gigi, gigi palsu. Kan? Yang paling tak senonoh orang yang pakai gigi palsu ni, dia simpan gigi dan cawan. Tu paling aku tak suka. Dulu pernah saya balik kampung, maklum saya. Dah letak gigi tu dalam cawan. Kan cawan dulu yang cawan yang bunga-bunga tu. Awak ni nak minum capai cawan tu. Dah ada air. Baru nak beli gigi. Elok susun dalam tu.
kan, kalau minum tak apa rasuk, tak tahulah kan. Dia maknanya macam tu lah. Geli. Kan dia semua nak mengharapkan muda lah berusia kan, sampai kadang-kadang berlebih-lebihan menghabiskan banyak masa untuk tubuhnya dan pakaiannya. Kan hilang rasa malu dan sanggup punya situ. Jadi kenapa kita nak buat semua ni? Contohnya kenapa kita nak cantik? Untuk yang sepatutnya. Ha, kan? Sebab kita tak naklah datang fitnah. Bila kita ni tak lawak cakap, memang orang Melayu Islam memang macam tu, buruk-buruk, tak boleh lah tu kan. Jadi datang fitnah, kenalah lawak, elok kan. Kemudian nak kurus, tak ada masalah. Kena sebab yang betul. Kenapa nak kurus? Sebab sihat, supaya senang nak beribadah pada Allah. Kenapa nak kurus? Sebab nak lawak. Tak ada kena-mengena. Kurus dan lawak tak selari. Tak kena, tak ngam. Lawak-lawak lah. Walaupun dia tak kurus, dia tetap lawa. Ni dia kurus, muka tak boleh belah. Macam tu lah ayat dia kan. Kalau muka dah tak boleh belah, dia tak boleh belah juga lah. Macam tu lah ayat dia kan. Jadi maksud, tak saya cakap tu orang. Macam tu nak bagi faham kan. Jadi kita kurus ke mana, betul kan. Jadi sebab, macam saya kata, jangan risau pasal cantik. Cantik tu subjektif. Malah kadang, rupanya dia tu nampak cantik bila dia senyum. Ada juga. Kan? Baguslah tu, suka dengan muka dia. Dia tengok muka dia sejuk hati. Dia tak cakap cantik, tapi muka dia tu menyejukkan hati. Ha, mungkin macam tu. Jadi bidadari memang tak akan dapat lah. Sampai bila tak akan dapat. Sebab dia terlalu sempurna. Betul, betul. Sifat bidadari ni dekat dalam syurga. Manusia mana dia cantik, sempurna. Dia cantik, mungkin dia seksi. Tubuh badan dia memang sedang-sedang elok. Macam mana kan? Anak berapa ramai keluar lah. Alignment balancing memang dah habis lah kan. Dan maksud saya lah kan, kita tak, jadi kalau nak menghak kesempurnaan memang tak lah. Memang tak lah. Itu sebab dia, lepas tu ada pula dia cakap, itu sebab I kalau boleh nak operate, tak nak bentuk badan I lari. Salah tu. Sebenarnya bersalin normal paling mudah nak bagi bentuk badan kita cantik, dengan satu syarat, ikut pantang larang orang dulu-dulu tu. Budak sekarang itu dulu mak pantang-pantang ni. Kau tanya datinnya dulu. Barut tambik yang dekat tiang rumah tu. Cenia pusing. Pusing yang dekat barut. Orang dulu sekarang barut main cek macam tu. Kan? Dia barut. Dan bila orang cakap, berapa ramai orang yang tak ikut pantang ni, makan akar kayu tak nak, ini tak nak, jangan makan ni, jangan berkipas, ya, jangan kena aircon. Dia buat, itu yang belum umur 40 lebih pun lagi, badan dah sesakit. Nak mati lah. Pening kepala. Ni cakap betul. Tu sebab kita tengok mak-mak kita ni, nenek-nenek, makcik-makcik ni dah umur 60 lebih, relax lagi. Betul cuy ya. Kan arwah nenek. Tahu, pantangan dulu-dulu itu udah hilang sih sebahagian ya di untuk dunia yang sekarang cuy ya. Saya sering dengar sih cakapan nenek saya gitu cuy tentang pantangan-pantangan gitu. Saudara saya nama dia wanita memanggil kat batu kikir tu, dia specialist kampung. Specialist kampung ni maksud saya, dulu kalau anak-anak saya kalau yang kena sawan tangis semua bawa kat dia. Oh ya ya. Ha, sebab arwah ni memang pandai lah kalau buat sawan tangis ni, sebab ayah anak saya dulu pun macam tu. Ya, di kampung. Di kampung saya masih juga begitu cik. Kan? Ha. Dan bayangan, waktu dia meninggal dunia tu, umur dia dah 95-96 tahun lah. Waktu dia meninggal tu, umur dia 95-96. Dan tu makluman, waktu dia umur 90-an dan 95-96 tu, dia baca buku, baca surat khabar ke, dia tak pakai cermin tu. Baik, itu dia. Ha, dia nak tunjukkan orang dulu-dulu jaga. Masa saya dah nangis-nangis dulu, arwah atuk saya kata, arwah atuk saya siap baca Quran 3 hari 3 malam ni. Sebab saya siang tidur. Makan budak-budak yang sawan tangis siang tidur. Malam maghrib dia bateri dah charge penuh siang tu. Dia mula tu, wah. Wah, dia sampai satu tahap dia. Awak ni sembilan panggil tu logat dia punya nangis tu. Logat tu macam dah tak keluar suara dah, tapi dia menangis. Ya. Ha, jadi lepas 3 hari 3 malam saya masih lagi macam tu, makan apa semua tak nak. Jadi arwah atuk saya kata apa? Siapkan lah kengkapan budak ni. Tu arwah atuk saya cakap dekat batu kikir. Ha, jadi lepas tu arwah wan hitam ni lah. Ha, dia bila dia nampak spesialis kampung ni kan. Budak ni Kenan ni dia. Dia kata Kenan. Kenan apa tak tahulah. Dulu ada daun Kenan namanya.
ada daun, ada nama lain tapi orang tu panggil daun kenan. Rebus, bagi minum sikit, mandikan saya. Elok, jadi pecah mah hari ni. Ah, macam itulah kira macam mana. Kan. Ah, jadi macam itulah. Jadi nak bagi tahu. Nak beritahu kadang-kadang orang ambil gengan, ambil gengan kadang-kadang petua-petua bab penjagaan kesihatan kan. Okey. Jadi siapakah sebenarnya bidadari syurga? Jadi Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya ke dunia, nescaya akan menerangi langit dan bumi dan akan dipenuhi dengan aroma yang harum semerbak. Penutup bayangkan kepala salah cik. Seorang wanita syurga itu lebih baik, bayangkan penutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam itulah cantik dia. Jadi memang jauh lah kan kalau nak bandingkan kita. Maknanya dia datang tu, mana menampakkan wajahnya, dia terangkan langit. Macam tu juga maksudnya. Kalau kita dalam family kita lah, wajah kita ni, biarlah senyum, menyenangkan orang. Kadang orang dia masalah pun, suami dia masalah. Tengok isteri dia senyum pun memadai lah. Ni balik muka macam ni. Wah, apa hal ni kan? Balik. Apa hal? Nyok hotel. Suami sibuk kan, Datuk SUK ni contoh kan. Ha, jadi macam jadi kena fahamlah. Jadi kadang suami dia ada masalah kat luar. Aduh, apabila balik, abang kenapa bang? Masalah eh, tak apa-apa duduklah eh. Saya buatkan air untuk abang. Itu bidadari. Dia menyenangkan, belum minta dah dapat. Ha, ini tak semua nak kena bercakap. Haui lah, tokan dia lah air kat dapur tu. Hai, punya toruk kan. Macam mana bidadari dia tu? Nak jadi bidadari, dia bidadari ni yang serve. Nampak tak? Lepas tu perempuan lah asyik gitu je. Boleh tak korang kalau aku cakap macam tu jangan. Kenapa asyik perempuan je? Ni bukan ni kita nak compete kan. Siapa sebenarnya yang kena nak mempertahankan hak ke tak. Dia cerita ni sekarang ni. Saya pernah ceramah dulu di Sarjana Putra di Selangor kan. Tajuk dia Wanita Dambaan Syurga, yeah. Tajuk dia. Bayangkan wanita dambaan syurga, bukannya syurga dambaan wanita tau. Makna syurga tu, tolonglah masuk sini, tolong macam tu. Mana syurga yang nak kita. Bayangkan dia boleh tahap tu, tajuk tu. Salah ke tajuk tu? Tajuk tu tak salah. Sebab Nabi dah kata, kan orang perempuan jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga empat-empat ni. Nabi kata, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih ini, pintu. Ini cocok sih untuk perempuan. Lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untuk pangkat tinggi, macam-macam. Jadi penceramah. Ada jawatan itu, jawatan ini, Datuk SUK lagi. Contohlah kan. Tak betul, kita orang lelaki ni, semua kena tanya. Kalau dia jaga solat, jaga puasa, belum tentu lagi. Ada lagi soalan-soalan lain. Mak dia macam mana? Anak dia macam mana? Isteri kau macam mana? Mak saudara kau macam mana? Itu sebab kita cerita tu orang perempuan yang senang. Tetapi malang ni bila Nabi pergi ke dalam neraka, Nabi pergi dalam syurga waktu peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi ziarah, Nabi lawat, tengok. Kan? Sampai dalam neraka, ramai orang perempuan. Dia tahu. Lah, saya ingat tadi macam, ya ke? Kau tahu ya, tapi perangai macam tu tak kan? Ha, tu. Itulah isu dia. Itulah isu dia kan. Ha, jadi makna kata, tetap melawan, tetap melawan kan. Ha, menjawab, tetap menjawab. Ah, pahala tu kan. Ha, ya. Ingat ke tak tahu dekat sini bukan main lagi. Ustaz. Ambil gambar, kau bukan main lagi kau. Itulah kau jawab dari tadi. Menyosar pula aku sampai awal tadi. Maksud dewan bayar kan. Dah elok nak masuk. Dah datin pula nak pergi ke toilet lah pula. Dah lobang ambil kemar lagi, ambil kemar lagi. Copet lah datin ni. Tak nak cerita. Itu cerita dia. Kan nampak lembut dekat luar kau main. Eh jemput anak tak makan ke kau main ni. Balik kamu tak tahu perangai ni. Balik sampai rumah, buka tudung, kambang. Kusunah. Pakai baju binatang lah. Ha, mula cari habitat. Masa tu yang lembut pagi tadi hilang tu. Pagi mandi. Mandi. Astagfirullahaladzim. Mana? Satu lorong dengan korang tu. Jadi, kalau orang yang sama pergi khusus pagi ni, dengar. Dia yang pagi tadi sama ke? Ha, macam tu.
Kayak tak percaya gitu. Dan istimewanya bidadari syurga ini, kan? Tapi mahukah kamu wahai hadirin yang dikasihi sekalian, untuk kitalah menjadi bidadari yang lebih utama daripada bidadari syurga ni? Sudah tentu kita nak. Walaupun kita ni tak sesempurna itu, tapi kita nak jadi lebih utama. Jadi apakah prasyaratnya? Ha, kan? Ada digambarkan wanita-wanita yang menjadi penghuni syurga. Kan? Dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Ha, kemudian dalam satu lagi ayat lain, maka mana satu antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, surah Ar-Rahman. Iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Ini tentang bidadari lah ni. Maka kalau kita tengok, bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Oh, yang tu. Ha, kita dah bila. Kan? Dah dia kena-kena sentuh laki tak berapa kali dah. Dengan laki kita lah. Dengan mana yang dah kahwin 2-3 kali tu lagi lah. Kan? Tapi maksudnya, bila sampai ke dalam syurga, kita akan jadi seperti tidak pernah disentuh oleh sesiapa pun. Ha, kita ni boleh bayangkan, kita boleh nak contoh habis, kau macam tu, orang lelaki je lah dapat bidadari, orang perempuan tak dapat ke? Dapat. Lelaki yang dia nak tu, contohnya kalau dia nak husband dia, dia dapat. Dia nak husband dia, tak nak lah. Kalau boleh tak nak lah. Tapi jangan cakap depan dia, kacik dia dah kek sugar besok. Dia nak husband tapi muka nak otter sikit, boleh? Nak, kita akan dapat macam mana yang kita nak. Iya. Enggak mau menerima. Cakap tu seorang ni. Kan? Iya. Kan? Sebab macam tu juga lelaki. Kan? Isteri dia tu, dia nak macam ni, macam ni. Macam mana dia nak isteri dia dulu dekat syurga dapat semua. Dan dia tak pernah tu. Bayangkan syurga ni satu benda yang bila kita cakap ni, kita tak boleh nak imagine pun. Kita tahu dia bagus, kita tahu cantik, tahu elok je. Sebab pernah digambarkan dalam kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bila sekumpulan manusia masuk dalam syurga, dia nampak pemaidani yang indah, dia nampak singgah sana, dia nampak makanan yang lazat, minuman, nampak air sungai yang cantik mengalir, boleh mandi dan boleh minum. Bayangkan air arak ni, sungai tu boleh minum arak, dia tak memabukkan pun, dia sangat seronok dan menyeronokkan. Dan kemudian tiba-tiba malaikat beritahu, kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini supaya mereka dapat memandang pada wajah aku. Allah Ta'ala beritahu. Lepas tu malaikat jawab balik, ya Allah, mana mungkin aku membenarkan mereka melihat wajahmu dengan tahap mereka di atas dunia tu derhaka kepadamu, ya Allah. Macam-macam benda kita buat atas dunia ni. Kita lawan cakap suami, kita lawan cakap orang, kita cakap lawan cakap ketua, mengumpat tak berhenti-berhenti. Dekat luar lah, bukan orang sini, di tempat lain. Kan ada je cerita pasal buruk pasal orang, walaupun dia artis, walaupun dia apa, kita cakap ngumpat tetap ngumpat. Kan? Tengok rancangan setiap hari Ahad tu yang pukul 11:00 lebih tu, tengok. Kan? Panas, panas, panas. Gosip. Rujuk pula balik. Apa hal kan? Kau orang tu mencerai marah, orang tu rujuk kau marah. Apa masalah? Contohlah. Contoh. Jadi mana kata kita komen tu kita buat benda. Hampir kebanyakan sih ya, berapa? Mulai istri-istri saya, adik saya itu kalau berjumpa itu, kenapa sih yang dibahas itu? Wih, anu cerai ya, ini kawin lagi gitu. Dia kenapa sih gitu ya? Urusan artis itu dia harus diurusi gitu ya. Rasa ingin tahunya tinggi gitu ya, soal artis gitu. Tetapi kita sedar, dengan tahap mereka derhaka atas dunia itu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu, kau bukakanlah tabir ini, kerana sesungguhnya di atas dunia dulu, mereka pernah menangis kerana aku. Mana kalau menangis, biarlah kerana Allah. Berhentilah menangis sebab jantan ni. Tak ada peredah. Kan? Sampai hati abang buat saya macam ni, dah. Kita serahlah pada Allah Ta'ala. Apa dia nak tu? Setuju je. Kan? Nanti? Macam tu. Macam tu lah kan. Jadi makna kata. Kan? Nah, yalah benda-benda baik lah. Kan? Benda-benda baik. Jadi makna kata. Kita berhenti. Sebab Allah Ta'ala ni soalan bocor ni. Menangis kerana Allah menyebabkan boleh masuk syurga. Orang yang menangis kerana Allah diharamkan tubuh badan yang dijilat. Walaupun sepercik air apa api neraka tak boleh jilat apa tubuh badan orang yang mengalirkan air matanya kerana Allah. Dan kemudian bila malaikat buka tabir tu, apa berlaku? Semua sujud kepada Allah. Allah Ta'ala kata, bangkitlah. Kenapakah kamu bersujud? Sesungguhnya di sini syurga. Di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud.
apakah kamu tidak redha kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Maka sekumpulan manusia pun jawab, mana mungkin kami tidak redha kepadamu ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan kepada kami, mengurniakan kepada kami sesuatu yang tidak pernah terlihat dengan mata, tak pernah terdengar kat telinga, dan tak pernah terbayang terdetik di hati. Macam itulah hebatnya syurga. Saya cerita macam mana pun tak boleh cerita, tak boleh nak gambarkan macam mana syurga. Memang jauh sangatlah. Kalau hebat tu tak sikit pun tak kena. Macam itulah syurga. Kan? Bayangkan. Macam manalah kita cakap kan? Macam manalah Steven Spielberg dia buat filem yang Leonardo DiCaprio dengan siapa? Siapa nama tu? Tajuk dia Paradise. Oh ya, pernah tengok. Bukan Titanic ni, waktu dia budak lagi tu. Surga gitu ya. Waktu Leonardo DiCaprio budak lagi tu, Paradise, yeah. Menggambarkan syurga, yeah. Nampak cantik. Tak, jauh tinggal. Dia tak sama. Itu sebabnya, itulah dia. Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berbaring di atas bantal-bantal dan cara-cara yang hijau warnanya, serta permaidani-permaidani yang sangat indah. Dan dalam satu ayat lain, maka yang mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu nak kamu dustakan? Maka sucilah, maha sucilah nama Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 70 ke 78. Ini semua dalam surah Ar-Rahman. Allah ciptakan bidadari ini dengan sempurna, yang mana suami-suami mereka tidak ada keinginan untuk melihat wanita yang lain selain pada mereka. Tu kayu ukur. Maknanya kena elok. Itu sebab pus wanita ni buat macam-macam, jaga kecantikan. Tudung dulu cantik, tapi sekarang dah tak sesuai dah tudung tu. Jangan lagi dah pakai. Kena tukar dah. Berikut peredaran masa dan zaman. We have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kita kena meremajakan pemikiran kita, barulah kita tak menyusahkan orang. Saya dah senang dengan fashion tudung yang dulu tu. Pakailah yang, ingat tak? Yang ikat kat tengkuk tu, yang blam 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 tu. Ingat tak dulu? Kita pun masuk gambar reunion tahun 1994. Kawan kita pun mesej, personal mesej kat kita kan. Kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Dia pun tak boleh tahan tengok gambar ni. Dan maknanya sekarang tudung dah macam-macam jenis kan. Ada bawal, siakap, Datuk K kan. Macam tu. Kan? Ya, macam tu lah, tarik sini, bawa sini lah. Dulu kan ada yang fashion yang dia punya brooch. Oh, brooch ni bergantai, tarik sini lah satu. Tarik sini lah satu. Ada yang tiga-tiga sini lah. Yang sajen tu tiga lah. Macam-macam. Zaman sebelum ni, ingat tak yang dia pakai yang tudung tu? Kemudian dia letak pin ni, lepas tu yang tarik macam pengakap tu. Ada dia punya, apa nama tu? Apa nama tu? Tak berbondor tu. Bersusun menutup tu atas meja solek tu kan. Macam tu. Yang tudung yang licin kilat tu. Sekarang tak pakai dah. Orang tak pakai dah. Dia dah ada fashion-fashion masing-masing dengan jenama-jenama yang pelbagai. Jadi, mana kata kita buatlah yang sejajar dengan supaya nampak. Bila suami dia melihat, dia tak memandang pada orang lain. Sentiasa mempelbagaikan. Dan bahawa mereka bukan setakat cantik saat di luar rumah saja, tapi bila suami mereka balik ke rumah, mereka hendaklah memberi perhatian terhadap akhlak mereka, percakapan mereka, kecantikan mereka, kebersihan dan penampilan wajah dan tubuh mereka. Kadang-kadang orang perempuan ni dia tanya, abang, grup wanita dia nak buat program lawatan pergi ke Hatnyai. Sambil tu dekat Hatnya itu kita akan pergi ziarah, tengok beberapa perus rumah anak-anak yatim dan juga beberapa rumah-rumah kebajikan. Jadi itulah nak kena tanya abang dulu, okey ke tak okey abang pergi ajak tu. Sebab abang tahulah kan, saya ni in charge jaga ni semua. Suami pun kata, abang rasa tak payah pergi lah. Tak payah pergi. Lain kali kita pergi. Mengamuk. Mengamuk. Hanya wanita yang ada ciri-ciri bidadari saja yang akan cakap, okey, kalau abang tak bagi tak apa. Kenapa kau gelak? Sebab kau takkan macam tu. Abang, bila lagi boleh pergi? Oh, yang abang tu pergi sana, pergi sini. Boleh tak? Banyak cerita, tak boleh. Weh, kau tak payah tanya macam tu. Faham tak maksud saya? Korang tanya, prosedur je kau tu. Lelaki wajib endorse. Itu masalah dia. Iya. Dia nak, tak pergilah. Tu je peranan lelaki. Tak.
keputusan suami tu itulah yang terbaik. Kita kena baca itu baru sampai tahap dari itu tadi. Okay, abang, tak apalah kalau abang tak bagi, okay, nanti saya cakap dengan dia. Abang tak belum tak apalah saya cakap lah. Tapi lah abang tahulah kan. Nak juga tu. Masih lah. Kan? Ya Allah, abang tak ni. Ini maknanya minta izin. Maknanya dia akan serah sepenuhnya berputusan suami dia tu. Kalau suami kata tak pergi. Apa? Suami tak izinkan. Suami kata nanti lain kali pergi sendiri. Kalau tak boleh lah, tak pergi. Ya tak apalah, pergi je lah. Aku okey je. Mm-mm. Sebab tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di sisi suami. Dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suami. Memang tak lah. Memang tak lah macam tu. Macam tu lah kan. Jadi. Aduh. Nampak? Akhlak mereka. Percakapan, cara cakap. Panggilan yang baik. Contoh. Macam isteri Nabi, macam dah panggil Nabi. Ya, ada apa ya Rasulullah? Panggil pangkat suami terus. Tapi Datin jangan. Ada apa wahai Datuk SUK? Bukan macam tu. Maknanya kan, makanya, wahai suamiku. Ada apa wahai suami kesayangan? Macam saya panggil isteri saya kadang-kadang saya panggil isteri syurga abang. Saya macam tu. Ya, saya macam tu. Kau ngumpat aku pun aku dengar. Tadi lalu tadi aku tak dengar. Tingginya aku tak dengar. Kau betul. Datin yang dah lama kenal saya, dia dah tahu saya tinggi macam mana daripada dulu. Saya dengar sebenarnya lebih kurang ke. Iya. Ketika cuba tengok. Okay, macam tu tak boleh. Kan? Jadi panggil suami macam tu. Tapi janganlah panggil pangkat kerja dia, kan? Kau ambil kerja kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran kau? Jangan. Kau cari pasal ni benda tu kan. Jadi dia. Kau pun masalah kau ni. Jangan panggil yang baik-baik. Percakapan, kecantikan. Cantik. Itu sebab tanya suami kita. Abang suka saya pakai macam mana kat rumah? Kena tanya. Sebab kita ni nak cantik biar di mata suami. Betul. Ni kat luar kamar yang malam tadi cincinnya tengok tudung. Inilah yang ni. Tak cek tanya anak ni okey. Tak okey lah. Mama kena cari bukit beruang mama menyampah aku dia. Mama ni yang ni okey. Kala ni okey. Kala ni okey. Tanya. Abang suka saya pakai baju apa kat rumah? Abang suka kau tak pakai apa-apa. Abang. Dia, suami gurau. Canda. Cakap betul. Abang suka kalau kat rumah, tak payah tudung, rambut lepas je, okey. Pakai baju pus wanita. Kalau dah suami suka macam tu, kau ikutlah. Dia boleh tengok kau pakai baju pus wanita, ya geram. Contoh, okey. Itu lah maksud dia. Kan? Tapi kainkan batik dia. Dia siap juga. Contohlah. Mana ikut? Ikut suami kita. Dia suka apa? Kadang suami kita naik penat nak tengok. Nak balik rumah dah terbayang. Mereka ekor lah kelawar. Itulah baju kelawar dia pakai daripada mulut kahwin tu. Sampai dah lusuh, dah hilanglah daun dah satu. Dekat baju tu kan. Pakailah baju yang okey-okey. Ni baju bandel lah pemalih lubang pakai ni. Koyaknya. Pakai yang elok-elok. Betul. Ni kecantikan jaga. Kebersihan. Jadi mulut, kan ada setengah orang tu jadi mulut memang cepat berbau. So, kita kena kerap lah gosok gigi. Dia sendiri tak tahan bau nafas dia je. Dia sendiri bukan belum orang lain lagi. Kan, kalau nafas berbau, gosok. Mungkin kita perlukan ada extra mint ke, kunyah-kunyah selalu makan. Kena. Benda ni kadang-kadang bukannya sebab apa. Kadang ada faktor. Kadang dalam badan kita yang tak sihat menyebabkan ada bau. Something bau. Ya, dari dalam tubuh biasanya. Kan, kena jaga. Kalau bukan gigi. Kemudian, penampilan wajah, tubuh badan. Kadang kan sibuk nak kurus. Tanya suami, saya okey kah benda macam ni bang? Abang tak suka lah. Berisik sikit. Sebab bila berisik tu, dia peluk tu. Wah, macam tu. Kadang, wah, takat tu ya. Okey. Betul tak suami suka macam tu? Yang penting yang suami suka. Kau nak kurus.
Apa tu? Peluk. Kau dengan tiang lampu tu sama je. Lepas tu fras. Sebab apa? Itu satu lagi, satu lagi. Macam orang perempuan satu lagi. Dia sentiasa ceria, suka dengan suami dia. Suami dia cerita ni, oh ya ke bang? Oh, oh. Buat-buat minat, orang pun tak faham apa benda yang dia cakap tu. Ada perempuan yang penat apa dia. Penat abang. Pendengar kan, gitu. Kenapa bang? Itulah, tak tahu dia orang ni. Dia tak siap ni. Itulah, dia orang kena faham. Saya tahu abang ni standard abang tinggi. Tapi abang kadang-kadang cuba abang macam, jangan stres-stres sangat. Kan macam ada. Ah, macam tu, nampak? Dia jadi orang yang menyokong suami. Dia percakapan dia, akhlak dia. Dan wanita syurga adalah wanita yang baik hati dan cantik. Siapa wanita impikan untuk menjadi bidadari syurga dan impian ini. Itu sebabnya bila suami balik, sambut dengan tangan terbuka. Abang. Kan? Ibu-ibu ni ketawa. Dia ada satu, dia satu jenis komunikasi, satu tegur saja. Kedua tegur dengan fakta. Ketiga tegur dengan fakta dan perasaan. Tegur saja. Balik rumah. Assalamualaikum. Salam. Kan? Tepuk. Ha, tu tegur. Tegur betul. Kamu nampak? Ha, sibuk. Contoh itulah. Dia tegur saja. Kau tegur dengan fakta. Hai, lambat balik. Ha, banyak kerja hari ni. Fakta. Apa punya kerja? Kerja apa ni? Tu dah macam-macam lah. Hari ni tiba ada lah menteri pula nak datang. Yeah, kau rasa pening bala lah apa semua. Oh, ya ke? Banyak kerja apa? Banyak jugalah. Habis hari ni macam mana? Abang makan tak tadi? Fakta. Makan. Abang makan apa tadi? Adalah tadi. Nasi lauk apa tadi? Ikan, ayam apa semua adalah. Apa tu? Ya, pagi tadi tak makan. Pagi tadi tak sempat. Alah, ambil gambar. Tak benda lah. Tak sempat ambil gambar. Nak makan pun tak sempat. Nyap gambar. Jap gambar. Jap gambar. Contohlah. Contohlah. Contoh. Saya nak kat saya ni contoh. Jadi semua fakta. Tapi kalau tegur dengan fakta dan perasaan. Abang. Perasaan. Yeah. Abang. Rindu sangat kat abang. Perasaan. Sinetron je kayak gini ni. Wah, film. Abang mana? Lah abang kerja kan? Alah. Perasaan. Ini balik je. Bawa balik. Dia memang bawa balik. Kau tanya. Aku tanya lagi. Abang bawa balik. Kan, what do you expect? Dia baru sampai. Kunam lima lebih kunam dia bawa balik. Bawa balik bang. Tu ya, dia kawan tu dah tengah bad mood kena marah dengan bos tadi. Bawa balik bang. Tak, bawa nak pergi buta. Ha, kan? Kan dah dapat. Dia memang cakap straight je. Abang nak minum apa? Kau ambil lah kacau tikus apa dekat dapur tu buat-buat. Dia dah marah. Sorry abang. Dia perasaan. Abang, seronok tengok abang balik. Hindu tau. Yelah, abang pun. Tengok muka abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Nampak? Kau tak nak geli sangat lah. Saya pun geli banget dengar ini. Bila macam ni. Cakap, abang tengok muka abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Suami pun jawab, tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang, cerita tahu ke tak masak ni? Kau tak masak ni? Kau ganjat dah kan? Kau tak masak kan? Tak adalah gurau je. Masak dah. Abang ni takut. Bergurau, senda. Iya, salah satu karakter orang lelaki lah, orang perempuan suka apa dia? Kelakar kan? Dia suka kelakar. Itu masalah dia. Bila dah kahwin kan, abang tak ada serius ke? Dulu kau suruh dia kelakar. Lepas tu kau suka lelaki yang romantik. Bila romantik, nak mati orang tua ni. Kenapa? Mahal lah. Ha, buang tabiat kan? Okay. Mentabiat ni. Bukan buang tabiat. Dia nak buang tabiat lama, ganti dengan tabiat yang baru. Jangan sampai udah batu-batu gitu. Keromantisan dan juga kelucuan suami itu dihargai oleh orang ketiga. Oh. Masa tu kau cuba lah. Mesti you ni, wahyu mesti gelak-gelak hari-hari kat rumah kan? Yang ketiga tanya. You je cakap. Ya. Hakikatnya, you je yang appreciate I. Saya kena lakon kan, boleh faham? Itu cerita dia. Dan begitu juga,
Di antara sifat di syurga, berbicara dengan gaya bahasa memikat saat mereka mendekati suaminya. Abang. Oh, abang. Abang tahu tak? Apa bezanya abang dengan God tu? Kau tak ada contoh lain kau nak tanya aku? Yalah, jawablah. Dua-dua bekerja, salah. Habis tu, kalau pengusaha tak tahu menjaga seluruh bangunan yang kita diami ni, tapi abang menjaga seluruh jiwa dan saya. Allahu Akbar. Nampak? Contohnya gaya bahasa yang memikat. Nampak tak kan? Abang kan bersama dengan isteri abang ni, lautan api pun sanggup abang renangi. Oh, nak sanggup ya kan? Lautan api. Isteri kena support lah. Ini tak kan lah. Minum air kopi, oh, pembetiup. Nampak? Dia dipotong yang selera suami tu dengan romantik ni tadi. Minum air kopi pun nak berenang lautan api dia. Bagilah charge segala. Bila lagi nak bercinta, betul tak? Kan? Mereka seorang penyayang, ibu yang menyayangi anaknya dan menggoda suaminya dengan kecantikan. Itu yang dulu bila Nabi sebut kan. Tahu tak, perempuan paling ramai dalam neraka Nabi sebut. Maka isterinya tanya, ya Rasulullah, perempuan yang manakah yang masuk syurga dulu? Maka Nabi sebutlah seorang perempuan ketika zaman itu. Saya tak puas hatilah isteri Nabi. Aku ni si Nabi, aku tak dapat masuk dulu. Apa cer? Apa cerita? Dia pergilah kat rumah perempuan ni. Pergi rumah perempuan ni, assalamualaikum. Dia kata, bagi salam, boleh tak aku nak masuk? Minta maaf. Aku minta maaf, aku tak dapat nak izinkan. Cubalah datang lagi esok sebab aku belum minta izin suami aku lagi. Itu pertama. Bayangkan, orang nak masuk isteri Nabi. Bukannya isteri ketua kampung. Kan? Bukannya isteri Datuk SUK ni. Isteri Nabi. Kan? Nak masuk rumah dia. Dia kata, minta maaf dia tak dapat izin. Kan aku nak minta izin suami aku dulu. Nampak? Kita macam mana? Weh. Main clear. Kau datang sekarang. Bawa segala katalog yang ada. Contohlah. Contoh. Ha. Esok tu dia datang lagi. Boleh tak aku nak masuk rumah? Hari ni boleh. Aku nak minta izin suami aku. Masuklah. Duduk dulu ya. Bila duduk dia tengok. Dia kemah-kemah rumah. Dia lap apa semua. Dia cuci. Kau buat apa kemah-kemah? Bukan kau berdua je ke? Bukan kau tak ramai ke dalam rumah ni? Apa jawab dia? Bukan apa aku kemas rumah ni sebab aku nak jaga maruah suami aku. Ha. Dia bukannya kemas rumah sebab nak tunjuk perabot IKEA kita kau orang. Nak sebutkan perabot jati kau beli dekat Indonesia ke? Tak ada. Tapi sebenarnya tujuan kita kemas rumah sebab nak jaga maruah suami. Tak lama-lama tu. Dia ya bilik. Kenapa? Dia bilik ni kau siap bertabur bunga dekat atas katil ni semua. Supaya suami aku merasa selesa dan bahagia bila masuk ke dalam bilik tidur ni. Ha. Ini baju dalam kek kepala. Pahalah. Dengan suara dalam ni berapa hari tak basuh. Lalu kat lantai tu tiga berkumpul bergulung-gulung. Dengan kok bisa di atas kepala gitu. Astagfirullah. Dengar ini cuy. Suara dalam ni berapa hari tak basuh. Lalu kat lantai tu tunggu lagi sini. Suami aku merasa selesa dan bahagia bila masuk ke dalam bilik tidur ni. Ha. Ini baju dalam kek kepala. Mahal lah. Dengan suara dalam ni berapa hari tak basuh. Lalu kat lantai tu tiga berkumpul bergulung-gulung. Dengan baju t-shirt yang berapa seminggu. Dengan bakul-bakul. Suasana bilik tu tak macam tu. Dia cantik. Ha, tapi janganlah tabur bunga tu. Miang laki tu kan. Lepas tu apa? Lepas tu dia masuk. Pasti orang bertanya ya, kenapa berlebihan sekali tertawa gitu. Ustaz bercakap begitu, Ustaz mengeluarkan kata-kata itu, saya langsung berimajinasi cuy. Tak, bila dia masak, dia ikat rambut tu. Kenapa kau ikat rambut kau? Kerana takut rambut masuk dalam makanan yang aku masak. Kita masak. Macam mana kombang aku domo lain tu.
jam tu lah tong. Suami terkejut, ingat lembaga mana kat dapur tu. Kemudian dah masak, dia letak makanan tu, dia letakkan sebatang kayu. Kenapa kau letakkan sebatang kayu tu, untuk apa? Kalaulah masakan aku tak sedap nanti, inilah kayu yang akan suami ku gunakan untuk watak. Kencing dulu. Okey je. Anakku. Tapi jangan buat. Ini pelambangan maknanya suami boleh tegur masakan kita. Kalau kau letak kayu tu, suami kata dah lama aku tunggu saat ni. Kalau ni pelambangan maknanya suami boleh tegur masakan kita. Kalau kau letak kayu tu, suami kata dah lama aku tunggu saat ni. Oh, terima kasih banyak atas peluang dan ruang yang diberikan ini. Kan? Tak, maksudnya suami berhak tegur. Kalau buat ni kadang suami tegur tak terima. Macam masin je, nak sedap masak sendiri. Apa yang cerita pula? Jangan. Masin sikit lah. Ya ke masin? Oh, tak maaf, tak apa. Tapi boleh makan lagi, okey. Kan? Ini kadang suami pun satu hal kat menegur. Kau sendiri. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa? Rumah dia punya ayat kan? Kemudian apa? Kemudian dia tengok, berdama tengok masa dia dah yakin. Dah terasa-rasa kejap lagi suami dia nak balik. Lagi dia pergi kat pintu depan tu. Dia angkat kain, nampak peha. Kenapa kau buat macam tu? Biar suami aku balik nanti geram tengok aku. Jadi, tapi jangan buat lah. Kalau kita angkat kain peha ke depan rumah tu, jiran tengok dulu. Maksudnya tu, macam saya kata tadi lah, kita bersedia ikut kesukaan suami kita. Faham tak? Rumah kemas, semua keadaan tak atur, wangi-wangi. Kan? Wangi itu semua sunnah Nabi. Nabi suka yang wangi-wangi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, sungguhnya isteri-isteri ahli syurga menyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat indah. Di antara lirik yang dinyanyikan oleh ahli syurga ialah, kami adalah bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Kami adalah isteri-isteri untuk lelaki yang mulia. Kami memandang dengan segala kegembiraan dan kebahagiaan kepada suami-suami kami. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi, tidak akan pernah mati dan sentiasa gadis. Kami sentiasa damai dan tidak ada rasa takut. Kami sentiasa ada di sini dan tidak pernah pergi. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi, dan ramai sekarang ni wanita sanggup menjual suara, wajah dan tubuh semata-mata untuk mendapatkan harta dan kemewahan. Dan mereka juga berhabisan mengeluarkan wang untuk mengekalkan kecantikan, sedangkan mereka tahu bahawa satu hari nanti kita akan tetap akan tua. Tapi maksud kecantikan yang Nabi bagi tadi adalah untuk yang hak, untuk yang sepatutnya. Tapi tak adalah mana kau cantik cantik tu suami kat luar muka macam tak boleh apa muka gerable hak keluar kata orang kan. Tak adalah macam tu. Tapi maksudnya kecantikan tu kita tahu dah tahap dia mana. Tu yang ada orang tanya kan, dia kematian suami. Edah dia berapa? 4 bulan 10 hari. Dan 4 bulan 10 hari maksudnya apa? Maksudnya adakah dia tak boleh berhias-hias? Memang tak boleh. Cuma tak adalah biar muka tu labah macam tu macam tak apa. Sekadar untuk bekerja boleh. Keluar pergi kena kenara, tak boleh. Dalam tempoh kematian suami, tak boleh. Tempat bersuka-suka, tak boleh. Kenduri anak saudara, takkan tak pergi. Dia patut faham, tak payah pergi. Okay. Duduk rumah. Duduk rumah. Hanya untuk tujuan nak cari rezeki je boleh keluar. Keluar, dan nak make up, boleh. Jangan tak make up langsung. Make up touch-up biasa sahaja. Menyalur. Enggak, saya tu gimana ya, karakter perempuan yang saya suka itu, saya enggak suka perempuan yang terlalu banyak make up gitu cuy. Ya, alis apa semuanya. Saya enggak terlalu suka gitu ya. Saya lebih suka yang sekedar gincu, enggak terlalu terang gitu. Tapi bedak juga seadanya. Pokoknya seadanya gitu. Itu menurut apa namanya pandangan saya gitu ya. Selera saya. Oh bibi ya. Kan? Daripada simpang tol air keruh dah nampak. Wuih, pobono tu. Lipstick lah. Banyak loh weh. Contohlah kan. Jangan macam tu. Tu kena faham tu. Dia beza tau. Edah meninggal dunia ni lain. Dia boleh keluar untuk bertugas untuk dia sebab dia bekerja. Boleh.
Tapi itu pun balik dia melepak minum tak boleh, balik rumah terus. Minta maaf lah, tak dapat lah, nantilah dulu, tunggulah habis dulu edah ni, ha, cakap itu. Dia pun faham, kenduri lah, kenduri doa selamat, tak payah pergi duduk rumah. Oh, baru tahu saya. Sebab ada pandangan ini. Kata roh ni balik rumah. Dalam tempoh tu ada pandangan kata ha, eh. Ha, jadi tak kisahlah, tapi kena jaga. Nak berlawar tu biar tempat dia, ada tempat dia. Ada habis edah tu lawalah. Ha, kan, pam buka iklan kan, ha, tender, tender, open tender. Apa itu? Tapi dia okey lah. Okey, okey lah. Saya pernah dapat dulu tajuk kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency aku tepi jalan. Apa halak ni tajuk kat jempol. Ha, Pro Women Institution WWI buat, buat kat bekerjasama hospital jempol. Break emergency. Betul-betul sebelum yang gambar ladapi yang dekat simpang 3 nak masuk pilah tu. Apa halak tajuk tu? Ambil channel dia nak tu kat tajuk eh. Dia nak ustaz gak ceramah dia. Sekuk. Saya pun panik macam kan. Saya berhenti tepi jalan tu, telefon Ustaz Nur Azman, Ustaz Razamat kaunselor. Saya telefon Sazah tu, Sazah Azlina tu. Dia pun bagilah point. Okeylah, semangatlah. Masa tu tak ada PA, kita yang apa sendiri. Kita masih kerja lagi masa tu kan, sambil-sambil kan. Sampai ke dewan tu kan. Semua tu tua. Kenapa buik? Orang macam mana ni kawan? That's fired. Tapi daripada semangat nak camah, tadi hilanglah semangat nak camah. Dah, rupanya kebetulan hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Itu camah tu. Itu yang saya kata, sebenarnya orang yang menyusu badan tu sebenarnya lagi peluang nak cantikkan badan lebih tinggi daripada orang yang caesar sebenarnya. Ha, sebab yang badan dengan satu syarat, dengan satu syarat, teknik penyusuan ibu tu. Ha, mesti tampung. Orang duduk macam tu. Anak menangis nak menyusu, mesti duduk pangku anak dalam gelap. Tu yang ada dalam lirik berada, bangkit memangku di dalam kelam. Itu dia bangkit, kalau lenguh pun wah pandang. Ya, ya, cepat. Sekarang jantuan melambat. Tunggu budak tu datang. Macam mana nak lawar badan kau? Merayau budak tu mencari kan? Dia cakap betul. Nak ni, saya cakap ni dari segi fakta kesihatan ni. Kalau nak badan cantik memang pantang jaga, cara penyusuan badan pun macam tu. Orang ingat saya cakap ni macam nak tunjuk. Tak ada, ni cerita betul. Kesihatan. Ha, tu sebab ada sebab. Makan akar kayu tu serba tu 44 hari pantang tu jaga betul-betul. Jangan makan benda-benda sejuk, jangan makan apa benda yang panas sangat pun jangan. Antara-antara ya, lah. Suam-suam aja. Jaga. Minum susu kambing. Kalau boleh susu kambing yang Samsu Debat tu. Ni bukan promote. Lebih kurang. Ha, contoh. Contoh lah kan. Okay. Ya, jadi, tu sebabnya kita selalu dengar. Orang kata syurga isteri terletak pada suami. Wanita yang paling malang adalah wanita yang tersalah pilih suami. Betul tak? Cakap. Sebab hidup seorang wanita yang bergelar isteri adalah mengikut acuan suami. Sebab kata perumpamaan, isteri adalah cerminan suami. Bagaimana baik didikan sang suami, itulah yang akan ditonjok oleh isteri. Dan begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya saya kata dalam rumah tangga kena jaga lima. Yang pertama, kunci rumah. Kunci rumah, sistemkan rumah tangga kita ikut sistem beragama. InsyaAllah barulah bahagia. Dia bukannya bahagia ni happy-happy, gelak-gelak, pergi tengok wayang, pergi karaoke, gelak-gelak. Itulah syurga. Tak. Dia sistemkan rumah tangga tu, sistem beragama, agama Islam. Bangun pagi, solat subuh sesama. Kenapa perempuan, dia kemah, dia bangun awal, dia tengok laki tidur, dia semayang seorang. Dia tengok laki jenazah. Buah khusyuk, dia seorang masuk syurga ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tengok lelaki tak kata. Neraka orang tua ni yang bersedap muka. Kejut suami tu. Abang. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah kaedah kejutannya. Sudahnya dua-dua tak subuh. Suami, kau mengajut, kau mengajak ni tu. Mengajut, kau mengajak. Kejut, tapi susah lah ustaz. Kejut payah nak bangun.
terkejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka macam tu. Oi, kau ni. Bangun, sembahyang sama-sama. Dia tu 4S tu. Dalam tu 4S. Solat sesama, makan sesama, tidur sesama, jalan sesama. Sama-sama. Solat sama-sama. Suami subuh suara tanpa mulut cakap tu. Betul senyap. Yang bini lah kan. Kena memutuh orang tua ni. Langsung ni. Walakbal. Dah habis Fatihah lah. Itulah masalah tu. Ini sudah berulang-ulang saya dengar cuy ya. Tapi cara Ustaz membawakannya itu aduh menarik sih. Tetap aja kelakar gitu ya. Dia tidur tu masuk bilik air, gosok gigi, mandi, segar-segarkan badan, baru jadi imam. Barulah betul anak ayah semua dah sedia. Dah ya. Kejutkan anak. Kadang itu pun silap juga. Bila dari syurga dia akan pastikan anak dia solat sama. Anak kesian bang, kecil lagi, nantilah. Tak. Kanak-kanak yang usia 4, 5, 6, 7, 8 mudah lagi nak diajar bersolat berjemaah nak dibandingkan kanak-kanak usia 40 tahun ke atas. Faham? Jadi biar dia solat sesama. Ayah pun Allahu Akbar. Anak kau lah kau ada gemar oi. Sembilan abah beli speaker ni. Baru betul kita bezakan. Nabi pesan bezakan rumah tangga kita dengan kuburan. Nabi kata kubur dan rumah takkan ada beza kalau tak ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibaca di dalamnya. So tak ada beza rumah kita dengan kubur tu sebab boleh jadi imam berjemaah dibaca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Isteri kat belakang tu dalam hati, suamiku. Sampai waladhalin. Anak Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Anak kalau kan dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu surah yang ayah dia akan baca. Dah 10-11 tahun itulah surah yang diulang-ulang. Sepanjang PKP itulah surah. Macam itulah kata apa. Ini jadi imam. Mak semayang sama-sama. Lepas tu bila solat, zikir, doa. Itu besar. Saya sedang makan, doa. Lepas semayang doa. Iya. Doa dia sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mirip banget sih. Betul doa. Kau lah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Di kesempatan ini, ya Allah, kami merasa syukur dengan nikmat yang kau berikan. Sesungguhnya, aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak semua pandang mak. Panah-panah, sibuk je lah. Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah. Lung, nama kau lah, Lung. Nampak? Nama semua tu. Aku juga sayang anakku yang kedua, Angai. Angai, nama kau pun ada. Dan aku juga sayangkan anakku yang ketiga, Alang. Ya Allah, Alang lah. Tahu tak apa. Ya Allah. Sesungguhnya Alung anak sulung kami, harapan keluarga. Ya Allah. Cik Alung pandang adik-adik. Yeah. Dia bakal menduduki SPM tahun ini. Ya Allah. Berikanlah dia 12A. Ya Allah. Berubah muka Alung. Angah tanya, kenapa lu? Subjek ambil 9. Ayah pun tak tahu dia ambil subjek berapa tahu tu abah tu.
Nampak? Doa tu straight tau. Bahasa Melayu, tak apa. Mula-mula Arab, lepas tu selitkan bahasa Melayu. Nampak? Lepas tu suami pun, masa tu lah kalau nak tegur isteri. Sebab nak tegur direct, dia bukan takut isteri, tapi isteri dia menakutkan. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri kebab pahal. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri ke belakang, dia pun sama. Nyaut lah tu. Aduh. Menyaut, tetap menyaut. Dalam doa pun menyaut tu. Mengadu. Kan dengar kan, kalau kita pergi, pernah pergi masjid, surau kan imam. Hamdan syakirin. Masjidah. Ya. Bagi di jalan awak. Benar-benar. Banyak bunyi. Jodoh kau jannah. Sahati kawan nak. Dia ada dengar, dia tak dengar kan. Yeah. Itu hati-hati. Ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah, bini. Aku dah lama ingin. Ya Allah, pemudahkanlah urusanku untuk lagi. Ya Allah, isilah ke belakang. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Kau jangan makbul. Jadi kalau dengar yang macam antara tak jelas tu, orang pun buat. Kemudian aku ni Allah. Buat sikit. Kan? Tu kunci. Tu pertama solat sama-sama. Yang kedua, tidur sama-sama. Saya kebab tidur sesama ni, yang muda-muda ni saya tak heran sangat. Dan nak mula tingkat usia dia mula halau. Kita dulu lah. Dulu lah. Mak lah. Kesian suami tu. Dah lah tak doto-toto. Tidur kat ruang tamu tu, selumbung pakai kain-kain ihram yang balik umrah. Macam jenazah pun dah tidur. Kan tolonglah. Lagi satu lagi ni, saya banyak ni saya cakap terang-terang. Orang perempuan dengar eh. Ni saya bukan nak hukum sesiapa. Tapi saya banyak dapat aduan. Orang lelaki tak dapat yang dia nak dekat dalam bilik tu. Kat luar garam. Dalam bilik saya minta sedekah. Sian. Orang perempuan ni dia rasa dia boleh buat keputusan tu. Inilah, sekejap lah. Penat lah. Inilah, nanti lah. Apa sebab kau kena, kau pernah buat kan? Besok lah, tak boleh lah. Hari-hari nak mati ke apa? Aduh. Tadi benda lain ke dalam otak? Alhamdulillah. Kesian. Orang lelaki ni kan, dia tak makan nasi tak apa, tapi jangan tak dapat tu kan. Dia sebenarnya memang betul. Lelaki bila makin meningkat usia dia makin tu. Kalau kita dengar bunyi pepelik dan ngelak. Oh tahu dah. Sian. Nabi kata layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta. Maksudnya kalau suami kata on tak on. On. Macam tu. Suami, abang ada meeting malam ni. Ada apa hal dah meeting macam alam lah. Aduh, macam lah. Abang yang lambat malam ni. Yeah. Tak jadi cancel meeting malam tu. Contohlah kan. Iya. Betul ni sebenarnya banyak konflik yang saya dapat. Itu yang kadang suami tu dia jadi dia mencari benda lain. Itu yang kita tak nak. Betul. Orang perempuan pastikan, abang, saya sama ni. Cuba tanya, abang sama ni saya tak layan abang ke? Tanya kan. Pakailah lawa. Kan? Tanya lah. Kalau suami suka kita pakai baju bespan kita tadi. Contoh. So, abang suka sangat tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Kembang-kembang nak masak kat telekung. Tidur sama-sama. Dan orang perempuan jangan membelakangkan suami di tempat tidur. Jangan. Melainkan dah terlelap tak apa. Masa sebelum tidur, menghadap dia. Pada dah terlelap, kita pusing, tak salah. Kan? Kan suami pula, janganlah tunggu dia terlelap, dia pusing. Dah ke? Bukan macam tu.
melainkan permintaan khas kepada suami. Kau tolonglah, pusing. Aku tak boleh tidur dengan muka rambut kambang, bedak sojuk, berkapuh. Suami pun nak lalu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kau pusinglah. Ya, tu lain. Ha, kan? Ya. Lepas tu memang, sejak saya cerita ni, komunikasi seksual tu pun penting. Maksudnya, apa lah cakap, malam ni, abang rasa macam badan abang tak sedap badan. Ha, kita dah tahu, rakut tu. Ya, solat sama-sama, tidur sama-sama. Ketiga, makan sama-sama. Bila makan sama-sama tu, kan, bila dari syurga duduk temankan suami makan, ya, suami last kali dipanggil makan. Kan, sebab anak-anak semua dah ready. Anak tak adalah sangat makan sangat dalam 10 orang tu, Stefan. Halo, nasi anak ni semua dah senduk dah. Dah senduk dah. Anak dah siap, air dah siap. Okey, baru panggil. Pinggam ni, mangkuk ayah ni dengan cawan dia semua menangkup lagi macam ni. Kan? Lepas tu, pergi panggil ayah. Ayah sampai, duduk, barulah terbalik ke cawan dia. Barulah terbalikkan pinggan dia. Barulah senduk panas-panas. Itu ketua keluarga. Bola ayah tu terasa macam wakil rakyat. Semua dah ada dah. Lepas tu, dia pun basuh tangan. Ayah basuh tangan pun datang kat dia tu. Okey, dah. Halung macam dah halung. Ayah huzur ni bergurau pula. Lepas tu makan. Lepas tu bila makan, ramai yang tak tahu. Contohnya anak kata, ibu nak sayur tu, bu. Lepas tu kadang soal mak kan, tak nampak ke mak? Okay, banyak. Just cerita sedikit ya. Saya mengalami hal seperti yang dicerita ustaz ini di Kelantan, cuy. Waktu saya ke rumah siapa nih, rumah di Kelantan, cuy. Abah dengan mama di situ, cuy. Kita duduk di satu tempat makan dan apa yang dicakapkan ustaz itu berlaku di sana, cuy. Wah, makanya saya tuh kangen banget dengan Kelantan sebenarnya, cuy. Apa ya yang saya nggak dapatkan di hidup saya selama kecil itu ada di sana gitu ya, masih ada di sana gitu. Nak lagi nak jaga ni semua, makan ambil sendiri tak boleh ke? Dekat aja kan, ambil lah sudu tu. Salah kalau kita nak minta nak sayur tu sikit, bu, memang jarang lah anak minta sayur ni kan. Kan, kebanyakannya tak nak sayur kan. Ha. Tapi kalau kita ambil, walaupun anak kita tak minta, apatah lagi dia minta, kita bagi, letak dalam pinggan anak kita atau suap ke dalam mulut anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Itu yang kita kena faham. Tu belum cerita lagi mulut anak mak mentua. Laki kau lah, malah tanya pula siapa sebenarnya. Oh. Kan, nak makan kan. Ha, jadi lepas tu kan, suami kata, bang nak ayam tu sikit. Suami pun cubit. Abang, anak tengok lah. Biarlah anak tengok. Ia kan isteri saya. Yelah. Dia suap ngap ni anak-anak. Yo. Anak tak pernah tengok. Nampak tak? Makan sama-sama. Dan yang last sekali, jalan sesama. Bila last jalan sesama? Pas malam. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor, round satu MITC tu. Kan round kawasan tu kan. Round lah kawasan tu. Jom naik, anak dah tidur dah. Naik. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakang, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat pekan kan, tap. Tayar bocor. Mengeleng set tube eh. Apa hal itu bang? Kau lah BLM. Bokek lebih muatan. Turun. Walau, turunlah. Tak adalah jauh sangat, dalam 30 km itu. Jalan dengan helmet berat. La ilaha illallah. Buka helmet, jalan lagi, jalan ni. Bengkel tak ada buka dah. Dah tutup. Dah pukul 12:30, pukul 1. Sudahnya buka tudung pula. Dah kambang rambut jalannya. Sampai kat taman perumahan kita lalu kan. Jiran pun nampak semua tutup. Tak, tutup tingkap. Esok pagi jiran tegur suami kita. Mat, malam tadi kau ke tolak motor tu? Akulah. Kenapa? Kau hati-hati, Mat. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau. Tu bukan lembaga, tu bini aku. Dah kambang, rambut jalan makan, dah apa hal lah kan? Ha, contohlah. Tanyalah Datin. Dulu Datin masa sekenal husband ni, baik orangnya.
Tapi Datin dirindukan saat-saat dulu waktu mula-mula kerja government dulu. Sekarang sibuk Datin kan. Dia pun kena datang program, merasmikan program dengan baju persepan hitam. Dia sekarang dah sibuk dah. Isteri pergi sini, suami pergi sini. Betul tak? Sibuk sekarang. Lepas tu dengan bersosial lagi kena jumpa dengan semua orang yang besar-besar kenamaan. Betul semua kena. Sekarang kan rindu saat-saat bercuti ya, duduk berehat. Saya pun sama. Rindu sangat saat batal ceramah. Batal ceramah. Dapat bercuti tu seronok betul. Kan kadang-kadang kena tunggu sakit pun dapat cuti. Kan iya, ada sekali tu saya ceramah bayangkan Datin eh contoh eh. Malam tu ceramah dekat Masjid Tanah. Esok pagi tu kem Sungai Udang Melaka. Tapi disebabkan cuti sekolah penuh. Habis rest house, homestay semua penuh, hotel pun tak ada kosong. Terpaksa balik Seremban dulu. Kemudian pergilah esok kem Sungai Udang. Tok ceramah. Lepas kem Sungai Udang tu ceramah dekat apa ni, Sungai Masjid dekat Sungai Siput. Sampai-sampai terus ceramah aja sebab jam. Sampai-sampai terus ceramah. Habis Sungai Siput esok pagi tu Tanjung Malim. Habis Tanjung Malim petang kat Bertuah. Habis Bertuah. Jabatan Pulau Pinang. Lepas Bertuah malam tu Kulim. Habis Kulim esok pagi tu hospital HUSM Kubang Krian Kelantan. Habis HUSM Kubang Krian petang tu dekat kompleks Mahkamah Kota Baru. Malam tu Felda Aring Gua Musang. Habis Felda Aring Gua Musang pagi esok tu Mindef KL. Habis Mindef KL petang tu IMU International Medical University Bukit Jalil. Habis Bukit Jalil malam tu dekat Jelai. Ingatkan malam tu kat Bahau. Ingat Bahau dah selesai dah, alhamdulillah. Tak, pagi esok tu Bera. Lepas Bera Temeloh. Lepas Temeloh malam tu dekat Jalai. Lepas Jalai lepas tu langsung Tekulai. Sebab seminggu masa kat Ken Sungai Udang tu, saya suara saya dah serak, tonsil saya dah bengkak. Jadi yang Allah tu suara dah tak keluar dah. Lepas tu doktor cek, saya memang tak boleh dah tak fit nak ceramah. Doktor bagi saya rehat 5 hari. Tunjuk surat doktor tu barulah. Kalau tidak tu, kami dah booking lama. Kena tunjuk surat sakit tu. Baru dia, yelah nak buat macam mana kan. Suara tak nak sembuh. Ya terpaksa. Bayangkan, pernah sekali yang paling teruk tu. Malam tu dekat Kuala Ketil, Baling. Esok pagi tu Kuantan. Naik kereta, pecut macam mana pun sampai kat Kuantan. Berhenti 2 kali. Sampai kat Kuantan tu, azan subuh. Duduk Hotel Zenith. Memang sadap hotel tu tidur 2 jam ya. Lepas tu ceramah dekat UMP Gambang. Habis UMP Gambang petang tu dekat Kuantan Port dekat Pekan. Malam tu melimau. Saya punya marah kat PA saya. Kau ingat aku naik helikopter ke apa? Tapi saya beritahu memang banyak jadual saya yang macam tu, yang pelik-pelik macam tu. Memang macam tu. Tapi tak apalah. Hari ni alhamdulillah dapat jumpa. Tapi yang penting cari yang halal. Itu. Cari yang halal. Yang ketiga, apa dia? Kunci apa? Kunci kereta. Hala tuju bawa keluarga. So bidadari kena make sure duduk sebelah, jangan tidur. Kau bidadari kan? Jangan risau abang, saya akan temankan abang. No problem. Saya sengit tudung terah. Maksud saya tu, suami memandu. Langsung tapi bidadari syurga akan sentiasa pantau suami. Bang, kan ni jalan nak ikut ni bang. Abang ngantuk eh. Abang tengok bang. Maksudnya dalam kehidupan sentiasa berjaga-jaga. Tengok suami macam mana. Pantau. Dalam kereta pantau. Suami kita pegatkan macam mana. Anak macam mana? Bang, anak kita ni, abang ni sibuk sangat. Anak kita ni macam mana ni? Anak kita ni macam mana? Anak kita nak PSA tahun ni? Semua bincangkan. So itulah dia. Kereta hala tuju supaya bearing tu tak lari. Kalau tidak nanti suami hanyut ke sini. Isteri pula sibuk ke sini. Dan anak lagi tak tentu-tentu arah. Itu kita tak nak. Kita tak nak benda tu. Yang keempat, kunci syurga. Kunci syurga apa? Nak masuk syurga semua. Kalau boleh nak masuk syurga, biar masuk syurga semua sekali. Bukan kata kita seorang. Kalau lelaki seorang baru masuk je, dah kena panggil balik. Sebab apa? Sebab kita tak jalan tanggungjawab. Jadi makna kata, kunci syurga ni apa? Nak masuk syurga, satu kunci kita kena ada. Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadah sebanyak-banyaknya. So bidadari kena pantau. Anak-anak, kita nak masuk syurga tak? Jom kita solat sesama. Pergi mengaji. Jangan lupa, kalau dapat orang susah, jangan lupa sedekah. Jangan lupa tau, ajar kebaikan-kebaikan. Beribadah pada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare?
Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Jadi ini selalu saya bawa. Jadi untuk menjadi bidadari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada pada zaman yang sangat mencabar. Hari ini sangat mencabar. Bukan semudah mak ayah dulu-dulu. Mak ayah dulu pun susah nak besarkan anak. Susah dah. Tapi dulu halangan dia fanfare. Dulu media sosial. Orang cakap apa? TV, radio. Itulah media sosial dulu. Kan? Dengan tahap tu ya kecoh. Wah, kenapa semalam boleh keluarkan iklan yang begini? Kecoh. Sekarang dah tak terkawal. Dah tak terkawal. Dulu kejap-kejap apa kan? Dulu saya ingat ya, zaman lesen TV yang pakai frame yang kayu yang siap skru tu kan. Ingat lagi. Zaman sekarang, ya Allah, maklumat kat ujung jari, kat tapak tangan ni buka boleh tengok macam-macam. Dulu kalau hiburan pun fanfare, diam-diam aja. Tolak motor ke, tolak basikal ikut jalan belakang rumah, pergi fanfare. Mak ayah ingat tidur. Dia terjun ikut tingkap pergi fanfare. Balik tidur macam tak ada apa-apa. Sekarang tak, bukan tu isu dia sekarang. Okey cuy, mohon maaf ya. Kamera saya baterainya udah low banget ya. Jadi mohon maaf kalau ingin melihat seterusnya gitu, lanjutan dari ceramah ini, korang bisa tengok di deskripsi di bawah, saya taruhkan linknya ya, link ceramah langsung dari channel Ustadz. Korang bisa tengok langsung di sana cuy. Saya di sini karena ini sebentar lagi mati nih cuy. Saya sempat melirik tadi mau udah berkedip-kedip, jadi ya mungkin sudah saatnya saya akhiri cuy. Ya di kampung saya ini rutin banget setiap hari mati lampu gitu, mati listrik, jadi tolong dimaklumi lah cuy ya. Setidaknya saya sudah membuat video ini dan semoga di channel ini tuh nggak boring, maksudnya nggak kosong gitu ya. Kita harus membuat video yang satu minggu, 1-2 minggu yang pastinya channel ini masih aktif lah cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Semoga ini video bisa menghibur korang, bisa memberikan sedikit pengajaran. Kalau ingin pengajaran lebih, setidaknya langsung di channel Ustadz Samsul Debat langsung cuy ya. Ada di bawah dan nanti saya sertakan di deskripsi. Korang bisa tengok banyak video di sana cuy. Dan saatnya saya pamit, udah mau habis ini. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Thank you next.